Tuanku," kata Tetua Bulu Hitam buru-buru berlutut dengan satu lutut dengan tatapan hormat. Saya dikalahkan dan tidak ada perlawanan," Elder Blackfeather berkata dengan getir. "Kamu juga kalah, tidak ada perlawanan. Bagaimana mungkin?" kata bayangan hitam menunjukkan keterkejutan. Menurutnya, Elder Blackfeather adalah Tianzun setengah langkah dengan basis kultivasi yang dapat mencapai langit. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia memiliki tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Tapi sekarang, Penatua Black Feather telah kalah, dan dia berkata dia tidak memiliki perlawanan. Ini membuat sosok hitam itu tidak percaya. Ceritakan padaku proses pertarunganmu sebelumnya. Sosok hitam itu menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam. Segera, Penatua Black Feather menceritakan kisah pertempuran sebelumnya. Karena pertarungannya sangat cepat, seluruh prosesnya hanya sesaat. Mata sosok hitam itu berkedip-kedip dengan pandangan yang tidak jelas dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Maksudmu, pihak lain menggunakan aturan waktu untuk memblokir waktu antara langit dan bumi yang memperlambat seranganmu tanpa batas dan akhirnya lolos dari sihirmu. Lalu kalahkan kamu." Kata sosok hitam itu berkedip dengan mata sedikit tidak bisa dipercaya. Aturan waktu, ini adalah aturan teratas dunia. Semua orang tahu bahwa alam semesta adalah alam semesta ke segala arah, dan alam semesta selalu menjadi alam semesta. Aturan ruang dan waktu adalah aturan dan jalan teratas di alam semesta ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat jalannya, ia juga membutuhkan ranah untuk mendukungnya. Kinchen hanyalah di Zun. Bahkan jika dia mengontrol aturan waktu, dia dapat memengaruhi aliran waktu tubuh Elder Black Feather, tetapi paling banyak itu hanya menunda serangan Elder Black Feather dan bahkan tingkat penundaan ini pasti akan sangat lemah. Kecuali itu semacam waktu kekuatan supernatural. Tetapi dalam cerita Penatua Black Feather sebelumnya, Kinchen menggunakan aturan waktu dan jalan aturan yang mengerikan turun dan aliran waktu di area arena tempat dia berada semuanya terpengaruh. Bahkan kekuatan magis dan serangan yang dia perlihatkan seperti lumpur yang dalam. Sulit untuk bergerak satu inci pun. Ini telah melampaui batas aturan waktu yang dapat ditampilkan oleh Dizun umum. Apakah Anda yakin, aturan waktu Kinchen memengaruhi Anda semua, termasuk jiwa Anda? Kata sosok hitam tiba-tiba mengerutkan kening. Ya, Tuan, Bawahan memiliki perasaan bahwa aturan waktu yang digunakan Kin Chen bukan hanya aturan sentimen, tetapi lebih dari itu. Kata penatua Hei Yu mengerutkan kening dan bergumam, "Seperti jalan semacam ini, semacam asal tidak hanya memengaruhi seranganku, termasuk aliran kekuatan, evolusi aturan, dan bahkan fluktuasi jiwa." Mendengar ini, sosok hitam itu menarik napas dingin. Saya mengerti. Asal mula waktu, anak ini memiliki asal mula waktu. Sosok hitam menunjukkan keserakahan dan kegembiraan. Aturan waktu adalah aturan tertinggi antara langit dan bumi. Meskipun sangat sulit untuk dikuasai, bukan berarti tidak ada yang memahami jejak kekuatan. Lagi pula, level teratasnya kuat. Setiap orang dapat merasakan keberadaan sungai yang panjang dan merasakan kekuatan waktu, tapi... Yang disebut memahami kekuatan waktu hanyalah aturan waktu yang sederhana. Fragmen aturan keberadaan langit dan bumi tidak sulit untuk merasakannya, tetapi kincen memengaruhi Anda sebelumnya tidak bisa lagi disebut aturan, tetapi tahu asal usul waktu. Ini adalah cara yang lengkap, dan hanya dengan menguasai asal waktu Anda dapat benar-benar mengendalikan waktu, tapi dengan kekuatan kincen itu bagaimana mungkin untuk mengontrol dao of time, bahkan Tianzun hanya bisa merasakan dasar dari dao of time kecuali dia memiliki asal usul waktu. Harta semacam ini, apalagi godaannya, bahkan yang paling kuat pun akan tergoda dan tidak akan mengabaikannya. Tidak heran jika Qin Chen bisa bangkit dalam waktu singkat. Dikabarkan bahwa orang yang memiliki asal-usul waktu bahkan dapat menggunakan kekuatan waktu untuk mengatur aliran waktu dalam jumlah besar. Dalam susunan besar itu, hari di luar bahkan dapat dihabiskan di dalam. Setengah bulan, sebulan, atau bahkan lebih lama. Sebagai pengrajin tingkat atas Tianjiao, sosok hitam ini secara alami telah mendengar tentang tata letak Time Array. Dia telah melihat ini di beberapa buku klasik yang jauh oleh para pengrajin pendahulu Tianjiao. Awalnya, dia bertanya-tanya mengapa Qin Chen hanya setengah langkah Zun ketika dia berada di alam surga manusia. Mengapa dia bisa menerobos ke alam di Zun dalam waktu sesingkat itu dan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sekarang, dia akhirnya mengerti alasannya. Itulah asal mula waktu. Dengan sumber waktu, ditambah dengan peluang dan sumber daya yang cukup, dimungkinkan untuk langsung menembus ranah di Zun dalam waktu sesingkat itu. Pantas saja, kata sosok hitam itu tiba-tiba muncul. Penatua Heyfeder mengangkat kepalanya dan menatap sosok hitam itu. Dia juga memiliki kerinduan akan asal usul waktu. Harta seperti asal usul waktu tidak hanya bisa membuat satu orang sadar. Jika Kincen terbunuh. Mereka juga berharap untuk menyerap asal mula waktu dan mengendalikan waktu Penatua Hei ragu-ragu dan mau tidak mau berkata Tuanku, saya tidak tahu bagaimana yang di atas memutuskan untuk berurusan dengan Kin Chen itu Dia bisa merasakan panas di hati sosok hitam itu Dan dia tidak bisa menahan nafas Tidak peduli apa rencana di atas dengan Kin Chen Asal usul waktu, saya khawatir dia tidak lagi dalam posisinya ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu hanya perlu menyembunyikan identitasmu. Ingat, jangan bertindak gegabah. Saat sosok hitam itu selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika. Ketika Penatua Black Feather melihat orang lain pergi, ekspresinya tidak pasti. Saat ini di atas ring Smackdown, pertempuran terus berlanjut. Banyak pria kuat berkumpul di kehampaan dekat Duel Mountain Range, menatap arena di kejauhan. Ketika penantang terakhir keluar dari ring karena malu, akhirnya sosok yang bangga keluar dari ring. Itu adalah Qin Chen. Sebentar lagi, ranah rahasia markas besar di sini mendidih. Empat hari, 1521 pertempuran. Selalu menang. Ini adalah keajaiban. Lihat, itu adalah Qin Chen, wakil Master Hall yang baru. Terlalu muda, tidak heran akan menimbulkan kontroversi, tapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Sejauh yang saya tahu, hampir tidak ada pemain yang menantangnya yang menang. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang mengalahkannya. Setiap suara kaget bergema di pegunungan, menimbulkan sensasi. Seseorang telah menghitung bahwa total 21 Tianzun setengah langkah memasuki arena pertempuran untuk melawan Qin Chen. Ini adalah angka yang luar biasa. Meskipun harus ada setengah langkah Tianzun yang bersembunyi dan tidak menembak, tetapi ada 21 Tianzun setengah langkah. Semua dikalahkan oleh Qin Chen yang menyebabkan banyak diskusi. Tentu saja yang paling mengejutkan adalah kabar yang datang dari Ban Bu Tianzun itu. Yaitu, ketika Qin Chen mengalahkan Tianzun setengah langkah ini, dia mendesak asal usul waktu. Asal usul waktu, ini adalah harta karun teratas di dunia. Di bawah semua mata, Qin Chen terbang melewati langit, mengabaikan banyak orang kuat, dan langsung pergi ke istananya. Asal waktu, tidak heran orang ini berkembang begitu cepat, kekuatannya sangat buruk. 113 di antara mereka, 7 adalah setengah langkah Tianzun. Kata Qin Chen merasakan hati yang berat. Ini adalah mata-mata iblis yang dia temukan dalam pertempuran. Ada lebih dari 100 dari mereka. Selain itu, di antara 21 celestial setengah langkah Tujuh adalah mata-mata dari suku iblis, sepertiga dari jumlah tersebut. Rasionya terlalu tinggi, dan Kin Chen tahu bahwa ini belum semuanya, harus ada lebih banyak di antara di Aken. Selain itu, tatapan Kin Chen bukanlah mereka, ada juga orang-orang yang berada di atas mereka. Seperti wakil kepala Aula Petahana, Kin Chen menyipitkan matanya. Asal waktu adalah umpan yang sengaja dia lepaskan. Dia percaya bahwa pihak lain akan tergerak. Qin Chen langsung pergi ke ruang pelatihan jauh di dalam istana dan mulai mundur. Meskipun lebih dari 1.500 pertempuran berakhir hanya dalam empat hari, mereka juga memberi keuntungan besar bagi Qin Chen. Setiap penatua dan diaken yang bekerja di langit memiliki kekuatan yang luar biasa, dan setiap orang memiliki caranya sendiri, yang memberi Qin Chen banyak tips. Setiap jalan membawa panen bagi Qin Chen. Kekuatan Dao yang kuat menghantui tubuh Qin Chen, dituangkan ke dalam buku asalnya, dan berubah menjadi peradaban dalam buku asalnya. Cahaya menyilaukan keluar dari buku asal, dan berbagai peradaban melintas. Di tempat lain saat ini, di sebuah gunung ajaib langit berdiri tegak, dan sebuah istana megah berdiri di antara langit dan bumi. Asal mula waktu, gumam sosok gelap muncul dalam suspensi, memancarkan aura penindasan untuk selama-lamanya. Tuanku, apakah Anda ingin memberitahu leluhur tentang masalah ini? Di bawah sosok ini, sosok dengan roh jahat bertanya dengan hormat. Sosok hitam yang menjulang tinggi berkata dengan dingin, tidak, kata leluhur, dalam waktu singkat, Anda tidak perlu mengganggunya, tidak peduli seberapa kuat Kin Chen, itu tidak akan mengancam leluhur. "Leluhur berkata bahwa harus ada Xiao Yao Supreme yang mengawasi di luar alam semesta ini." Kata sosok ini, sosok ini tiba-tiba mengangkat tangannya, menggelegar, sebuah cermin hitam muncul di tangannya. Dia melihat ke cermin hitam, sosok yang berlutut di tanah menunjukkan ekspresi terkejut. "Ini adalah cermin langit terlarang, tuanku." Maksudmu, kirim cermin langit terlarang ini ke alam rahasia markas besar Tiangong dan serahkan di tangan yang Anda hubungi. Biarkan dia mengambil kesempatan untuk membunuh anak itu. Dengan cermin langit terlarang ini, cukup untuk menutupi napasnya dalam waktu singkat, sehingga dia tidak akan ditemukan oleh pilar api Zuanji, pekerjaan surgawi, dan membunuhnya. Sosok yang menjulang tinggi menyipitkan mata anak itu. Tetapi, ranah penguasa bumi sudah tak terkalahkan di ranah yang sama. Jika Anda membiarkan dia melangkah ke ranah penguasa surgawi, itu akan sangat menyusahkan. Berdasarkan asal-usul waktu, ia menjadi harapan senior lebih tinggi dari Tianzun setengah langkah manapun. Cepat rencanakan, laporkan padaku. Harus memanfaatkan waktu untuk membunuhnya, kata sosok ini. Cermin langit terlarang di tangan sosok yang menjulang tinggi jatuh ke tangan sosok manusia ini jauh di kedalaman alam semesta tak berujung. Ada langit berbintang yang luas di langit berbintang ini. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dengan cahaya berkabut seperti ilusi. Dalam cahaya bintang yang tak berujung, ada istana yang megah. Seluruh tubuh dibangun oleh inti bintang, tidak bisa dihancurkan. Di sinilah istana bintang berada. Tuan bintang, di bagian terdalam istana bintang, praktisi teratas jatuh dan berkata dengan hormat ke dalam, "Kenapa membangunkanku? Sosok cahaya bintang muncul di sini. Tuan bintangku, ada berita dari Tiangong Star-Lord. Pernah meminta saya untuk menunggu Kin Chen memasuki dunia rahasia markas pekerjaan surgawi dan diangkat sebagai wakil hallmaster." Belum lama ini ada lebih dari 1500 orang kuat yang bekerja dengan Zantian dan tidak satu pun dari mereka yang menang. Dikabarkan bahwa dia memiliki asal usul waktu di dalam tubuhnya. Qin Chen, nama ini hampir kulupakan. Itu adalah anak yang telah mendapatkan warisan di Paviliun Pedang Tongtian. Kekuatan anak ini meningkat pesat, asal usul waktu Kursi ini sudah lama mengetahui bahwa ada rahasia yang tersembunyi di tubuhnya tanpa sadar. Apakah itu meningkat ke level ini? Kata Master Istana Bintang Dewa bergumam, "Mata kental cahaya bintang itu dingin, mengandung niat membunuh. Tuan Bintang, apa yang harus kita lakukan?" Pakar Stargate Palace bertanya, "Tidak perlu melakukan apapun di alam rahasia markas besar Tiangong." kita tidak bisa menggunakan tangan dan kaki kita sama sekali. My Star God Palace baru saja jatuh dari Falling Star Celestial Venerable, dan 10.000 ras telah kehilangan uang mereka di medan perang. Kerugiannya berat dan tidak bisa lagi kehilangan. Anda harus mengawasinya. Jika anak itu meninggalkan ranah rahasia markas, Anda dapat melaporkannya kepada saya. Adapun sisanya, tunggu kata sosok Master Istana Dewa Bintang menghilang seketika. Pada saat yang sama, di Istana Dayu Sensan semuanya telah menerima berita seperti itu. Meskipun ranah rahasia markas besar Tiamong sangat rahasia, perkembangan Tiamong selama bertahun-tahun, kekuatan manusia yang sama, informasi antara satu sama lain sangat akrab, hanya ada sedikit rahasia di alam semesta ini, Ditambah masalah kincen benar-benar terlalu besar Dan itu secara alami menyebar ke seluruh alam semesta Selain itu, berita ini juga menyebar sampai ke ras tulang Yang menderita kerugian besar di medan perang 10.000 ras Kemudian di tempat lain, di inti sebuah istana Seekor kucing hitam besar berbaring di singgah sana yang empuk Di sekitar kucing hitam besar itu, ada banyak keindahan klan kucing masing-masing dengan tubuh yang panas. Gaun itu terbuka, tapi masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Tuan Raja Kucing, klan kami mendapat pesan dari klan manusia. Mungkin Anda akan tertarik. Kata seorang wanita keluarga kucing berkata sambil tersenyum, berjalan di atas catwalk, ekornya panjang, bergetar, penuh rayuan.